Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah A adada ma fi almillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mari kita kembali mengkaji kitab Arba'in an Nawawiyah. Kita masuk pada episode yang keempat. Pada episode sebelumnya kita belajar tentang basmalah. Maka pada episode ini kita akan belajar tentang Hamdalah, Rabbil alamin. Setelah mengawali kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim, Imam Nawawi melanjutkan dengan Rabbil alamin. Hamdalah merupakan abdul du'a. Sebagaimana disebutkan oleh Baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, du'a alhamdulillah. abdul du'a alhamdulillah. Sesungguhnya doa yang paling utama, doa yang paling baik adalah ucapan alhamdulillah. Seseorang ketika mengucapkan Alhamdulillah Terima kasih, terima kasih Allah Terima kasih Allah, syukur untukmu ya Allah Maka dengan sendirinya Dia sedang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas pemberiannya Maka Allah pun akan memberikan Tambahan nikmat kepada orang Yang mau bersyukur kepadanya Tanpa meminta dengan mengucapkan Alhamdulillah, mensyukuri nikmat Itu sama dengan dengan meminta Ketika orang mengucapkan terima kasih Sama seperti kita misalnya Ada orang kita kasih hadiah Orang tadi kemudian mengucapkan Alhamdulillah, "Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak." Bahkan menceritakan kepada teman-temannya, "Orang ini baik banget, orang ini luar biasa. Kita melihat sikap orang tersebut, maka kita pun ingin memberinya lagi. Ingin memberinya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika melihat hambanya, suka bersyukur kepadanya, suka mengucapkan Alhamdulillah, maka sebetulnya Dia sedang berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan berikan tambahan dan tambahan dan tambahan, atas nikmat yang sebelumnya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ucapan Alhamdulillah juga menjadi pengikat nikmat. Kalau kita pengen nikmat kita nggak hilang, dapat nikmat apapun, entah ilmu, entah harta, entah jabatan, kedudukan, pangkat, apapun nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan. Kalau pengen nikmat itu tidak hilang, maka kita harus pandai-pandai berterima kasih pada Allah Ta'ala, mensyukurinya. Dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hamdullahi amanun nikmah min zawaliha." Ucapan Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, merupakan pengaman nikmat agar tidak hilang. Jadi kalau nikmatnya mau aman, gak hilang, gak lenyap, syukuri. Nah seringkali kita gak sadar banyak dapat nikmat gak kita syukuri sehingga nikmatnya lenyap, hilang. Nauzubillah min, minta Karena hebatnya ucapan hamdulillah, alhamdulillah atau hamdalah maka sampai terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Mana yang lebih utama? ucapan Alhamdulillah atau La ilaha illallah. Sebagian ulama berpendapat ucapan yang paling utama adalah La ilaha illallah. Sebagian yang lain berpendapat ucapan yang paling utama adalah Alhamdulillah. Tentunya ini buat beliau-beliau yang sudah menghabiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah. Kemudian ingin menentukan mana yang lebih banyak dikir yang dibaca. Pantas untuk membahas mana yang lebih utama. Tapi buat kita-kita yang waktunya masih banyak terbuang dalam hal-hal yang kurang manfaat atau tidak manfaat maka seyogianya kita membaca kalimat ini kedua-duanya sebanyak mungkin Alhamdulillah sebanyak mungkin kalimat tahlil la Allah sebanyak mungkin seorang Arifin pernah berkata Alhamdulillah thamaniyatu ahruf ucapan Alhamdulillah terbentuk dari delapan huruf wa abu jannah thamaniyah sedangkan pintu surga itu pintu surga itu ada delapan pintu faman qala Alhamdulillah barang siapa mengucapkan Alhamdulillah istahakoh abba bertamaniyah maka berhak dia mendapatkan keistimewaan dibukakan baginya delapan pintu surga min kemudian dia boleh milih mau masuk pintu surga lewat mana sehingga uh, diberikan pilihan untuk masuk surga lewat pintu yang mana ini sebuah kemuliaan bagi orang yang suka mengucapkan alhamdulillah. Karena itu ikhwani rahimakumullah Imam Nawawi mengawali kitabnya dengan basmalah dan mengawalinya pula dengan Alhamdulillah agar mendapatkan semua kemuliaan itu. Karena itu, kalau kita mendapatkan nikmat, entah makanan, entah kajian, ya ilmu yang kita dapat, atau kita bisa amal soleh, jangan lupa ucapkan Alhamdulillah. Seperti kalau kita bangun tidur, kita seger, enak, badan sehat, begitu membuka mata, jangan lupa pula mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana amatana wa Semoga berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.